Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kali ini aku mau unboxing alas foto atau background untuk foto dan video. Kenapa sih aku beli ini? Karena aku kadang-kadang kan suka bikin video masak. Jadi aku beli alas foto ini biar video masak aku makin kece deh. Aku belinya dari Tokopedia, dari toko souvenir mouse shop. Kalau di linknya itu nanti aku tulis di description boxnya. Dari souvenir Mugresik. Aku langsung unboxing aja ya. Ini kemasannya dari plastik hitam. Kayaknya sih gak dikardusin sama dia. Sebenarnya udah lama aku beli ini. Udah berapa bulan. Tapi baru sempet di unboxing sekarang. Ini dia, buka dulu ya. Jadi dia nggak dikasih kardus lagi ya untuk packingnya, dari plastik hitam langsung ke alas fotonya. Jadi hati-hati pada saat pembukaan dari plastiknya, kalau kena gunting bisa kepotong. Ini dia alas foto yang aku beli. Sebenarnya aku beli 3, tapi yang satunya itu dapat gratisan. Karena aku ngejar gratisan, sekalian aku beli langsung 3. Satu harganya ini 33.500. Dia tokonya ada di Tokopedia dan Shopee. Nanti aku kasih linknya di description ya. Ini dia bahannya bagus ya. Jadi aku ini kan udah kelamaan digulung sama dia kan. Dilipat gini, dilebarin, dia nggak lecek sama sekali. Nggak lecek sama sekali tuh. Bahannya juga bukan kertas biasa. Ini tuh kayak bahan perlak bayi lah, atau semacam buat kayak sofa ya, tapi yang lebih tipis lagi. Jadi dia bahannya tebel. Tuh, tebel. Aku tarik-tarik ini juga nggak sobek dia tuh. Katanya sih juga tahan air. Nanti aku cobain ya. Nah, ini model-model yang aku pilih nih. Sebenarnya aku kan beli 3, gratis 1 kan. Nah, yang ini gratisannya nih. Kalau untuk gratisannya nggak bisa pilih motif atau model ya. Jadi random gitu dikasih sama dia. Ini aku geser dulu untuk yang gratisannya. Motif yang aku pilih salah satunya adalah SB63. Dia seperti papan gitu ya. Sama sih yang tadi gratisannya juga kayak papan, tapi papan putih. Ini sih papannya lebih berwarna gitu. Lalu ada SB83. SB83 ini dia seperti arang ya. Karena dia bahannya seperti perlak bayi, jadi dia bertekstur. Nggak mulus banget, tapi enak kok. Lalu yang terakhir aku beli itu SB37. Ini dia jadi semacam motif kayu gitu. Tuh. Di sininya agak terang. Di sininya agak gelap. Jadi dia banyak banget motifnya. Kalau kalian mau lihat lebih banyak motifnya, kalian bisa chat si penjual. 100 lebih pilihan katalog nanti kamu dikirimin sama dia. Kamu tinggal chat aja lah. Tinggal pilih yang mana kalian suka. Bingung-bingung udah tuh. Aku belinya 33.500 satu lembar begini. Ukuran 50x100 cm. Banyak dia ukurannya, dari 50x67 cm yang paling kecil sampai dengan 135x330 cm untuk ukuran background foto ya. Kalian bisa lihat aja sendiri, nanti disesuaikan sama kebutuhan kalian aja. Untuk gratisannya juga beda-beda dia. Kalau ini kan aku yang 50x100 cm beli 3 gratis 1. Ukuran lain dapat gratisannya sih biasanya 1 juga, tapi harus pembelian berapa gitu minimal. Jadi dia bahannya kulit sintetis, lemes ya, dan fleksibel, mirip kayak perlak bayi gitu deh. Selesai pakai kita tinggal gulung aja. Gak lecek sama sekali.
sekarang kita tes ketahanannya ya. Katanya sih kan tahan air. Jadi aku coba mau siram pakai air nih gimana. Aku siram dulu pakai air. Kelihatan kan airnya? Aku coba lap dulu. Yeay, tahan air. Dia langsung kering ya. Agak lembab sih, tinggal dikeringin aja. Langsung kering. Bagus bahannya. Kayak kayu beneran kan? Aku mau coba alas foto yang lain ya. Nah, ini yang free-nya tadi aku dapat. Dia sih kayaknya lebih tipis bahannya dibandingin yang aku beli ini. Ini yang gratisannya lebih tipis, tapi dia sama kayak perlak bayi juga, fleksibel juga, nggak lecek juga. Aku mau coba kasih minyak. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa hilang ya, sedikit aja. Aku lap. Oh iya, tahan minyak juga dia, benar berarti. Di keterangannya kan tahan minyak, tahan air, betul. Jadi kita kalau misalnya kejatuhan pas lagi bikin video masak, kejatuhan minyak atau kotoran dari makanannya, ini gampang dibersihin nih. Ini juga bisa dicuci pakai sunlight ya atau deterjen, nggak ngerusak ini. Nah, kalau kalian mau nempel di dinding, ini tuh tinggal dikasih isolasi aja di sini nih, isolasi atau lakban. Nanti dia nggak akan ninggalin bekas nih, kalau bahannya begini nih enak nih. Ya. Oke, kesimpulannya belanja di Souvenir Mu Gresik ini sangat menyenangkan hati ya. Jadi dengan harga murah, kita dapetin bahan atau background foto dengan kualitas yang bagus menurut aku. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa kalian like, share, and subscribe ya video aku. Terima kasih, bye-bye.